dengan Mbak Zahwa. Yes. Sudah pernah latihan, Mbak? Belum. Belum pernah sama sekali? Belum. Oke. Nggak apa-apa, Mbak. Nanti Mbak Zahwa saya dampingi langsung di jalan raya, apalagi jam segini, jam padat lalu lintas. Nggak usah batuk. Oke. Nggak usah rugi. Relax saja. Ikutin apa-apa saya, insya Allah cepat lancar. Nah sekarang sebelum mulai, Mbak Zahwa atur posisi duduknya dulu. Nah kalau mobil manual, Mbak Zahwa patokannya injak pedal kopling, Mbak. Oh, pedal yang kiri. Yang kiri. Nah, kurang maju ya. Setelan kursi di depan, di bawah ada tuas. Tarik atas, gerak maju. Tuas tidak ada. Nah, di depan ya. Nah itu. Oh, bawah cok, tarik atas. Nah, coba koplingnya diinjak. Posisinya sudah nyaman belum? Kaki kiri injak bol. Udah. Injak mentok kaki kirinya sampai natap lantai. Nah, posisi injaknya pas, kurang? Sudah pas. Oke, pas. Nah, sekarang sandarannya terlalu maju atau terlalu maju? Ya, samping jok sebelah kanan, samping kursi ada tuas. Tarik ke atas. Sampingnya, Mbak, sampingnya. Sampingnya jok. Ya. Ini kan, di belakang. Di belakang. Di belakang. Ini, Mbak, di samping sini. Ada tuas. Voilà. Nah, tarik. Nanti untuk ngatur sandaran. Nah. Posisi udah nyaman. Nah, sekarang sabuk keselamatan wajib dipakai. Oke. Sampai klik. Oke, ya. Sudah semua siap duduk nyaman. Sekarang sebelum saya jelaskan dari awal, sebelum mulai jangan lupa berdoa, minta dimudahkan dan cepat lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, sekarang langsung starter, kontak di depan kemudi sebelah kanan. Ya. Di samping kemudi, ya. Di depannya sini. Ya, betul. Oke, sekarang putar ke kanan, dua kali putaran, indikator lampu sudah pada menyala, berarti mesin sudah on. Oke, Mbak Zahwa, sudah paham semua ya? Sudah saya jelaskan semua dari awal untuk instrumennya. Sekarang setelah paham syarat teorinya, kita langsung praktekkan jalan. Ya, kita coba jalan maju, mendekat ke tembok depan. Nah, nanti Mbak Zahwa nggak usah menggunakan gas, coba rasakan setengah kopling ya. Yang pertama rem tangan dilepas dulu. Okay. Ya, hand remnya dilepas. Ya, pencet, tarik atas sedikit. Tarik atas, tekan ke bawah. Ya, sekarang kopling injak full mentok. Operkan gigi satu. Kiri, ini tiga, kiri ke depan, ya nggak usah gas, ya tangan pegang kemudi. Nah sekarang kaki kiri angkat sedikit saja, angkat pelan, injak lagi, jangan terlalu tinggi, kalau tinggi mobil langsung mati. Ulangi lagi, kopling mentok full, starter lagi, starter dulu, koplingnya mentok ya. Sekarang kita nyebrang, riting sebelah kiri, tunggu depan kosong, yuk kopling angkat dikit-dikit. Angkat pelan, maju pelan merayap sambil nunggu depan kosong. Kopling angkat. Maju lurus dulu, nggak apa-apa. Nah, angkat lagi. Lahan. Nah, setelah muter merayap telanjang. Ayo, kiri kan. Cukup, kopling angkat ya. Kopling angkat. Setengah, tahan. Sekarang gasnya nambah dikit-dikit. Kaki kanan gas pelan. Pakai jempolnya saja dikit. Nah, tadi pas jempol walaupun pakai sepatu, pedal di bawah jempol lebih bisa merasakan. Sekarang kopling injak kaki kiri pol, kaki kiri injak mentok, oper dua mbak. Oke, angkat kaki kiri pelan, udah kaki kirinya angkat. Ya, angkat lagi. Sekarang gasnya nambah dikit-dikit, kopling angkat lagi, udah lepas pelan, dilepas, lepas, udah angkat lagi pelan terus dilepas. Oke, lancar.
Oke, kakinya turun kalau udah lancar. Oke. Pakai gas gitu. Udah lancar, konsentrasi di gas, pandangan ke depan, sesekali lirik kanan, lirik kiri, bodi mobil kanan tetap di dalam garis marka. Garis kanan putih masih bisa dilihat dari spion kanan. Gas kurangi, kopling injek full. Gas lepas, hopper 3. Dorong lepas, dorong. Angkat kaki kiri pelan, gasnya nambah dikit. Oke, lurus. Kopling angkat lagi, udah lepas. Oke, nanti lurus arah simpang 7. Lurus, gas kurangi aja, nggak apa-apa. Masuk perempatan, gas kurangi. Ya, lurus. Masuk. Lurus. Arah simpang 7. Mau belok kiri ya. Riting pasang kiri, gasnya kurangi. Nah, gasnya lepas, koplingnya lepas, enggak apa-apa, udah lancar. Nah, lihat kiri kosong. Nah, putar ke kiri. Tahan. Gasnya kurangi, kita nikung, gas kurangi. Setir kembalikan ke kanan. Nah, sekarang riting kanan kita lirik spion kanan, kalau jalur kanan kosong kita masuk lajur kanan, kita muter arah Semarang, putar kanan lagi, kanan lagi, tahan, cukup, tahan dulu. Jadi ikutin jalan nih, kalau perempatan kanan. Kanan, riting kanan, putar kanan lagi, gas kurangi, tahan. Lurus, dan lurus. Nah, gasnya lepas. Nah, ratingnya kiri mbak, kita beloknya ke kiri. Oke, putar kanan dulu. Ratingnya ikutin tangki. Ya. Eh, gas kurang. Kiri lagi, ambil lajur tengah. Lihat kiri kosong, masuk. Terus masuk. Terus. Nah, nanti depan bang lurus. Oke, pas lampu hijau. Gas kurangi dulu. Nah, kanan kosong, ambil lajur kanan apa-apa. Oke, masuk. Riting matikan, lurus. Bentau nak ini lurus tuh ini nih. Ah, setirnya seperti ini lurus, feelingnya ke depan, gas kurangi. Kan kadang jalan belok sedikit, muter sedikit, lurus. Lurus, gas kurangi, lurusnya, masuk. Kelas berapa Mbak Zahwai? Kelas 12. Kelas 12 ya. Mau lulus. Oke, sekarang kita depan mau belok kanan, riting pasang dari sini ke kanan. Oke, gas kurangi. Tahan. Masuk. Oke, lurus. Tahan. Rem pelan. Rem lepas, kanan jalan terus. Oke, kanan jalan terus, putar ke kanan, kanan lagi. Setengah gini. Tahan terus cukupnya. Kalau kurang tambah lagi, udah belok ditahan. Nanti depan belok kanan lagi, riting pasang kanan lagi. Gas kurangi. Nah, jalan terus kanan, rem lepas. Ya, putar ke kanan yuk. Kanan lagi. Kasih dikit-dikit. Putar kanan, tahan. Mulai kembali kiri, tahan. Nah, lurus sebelah kiri. Gas nambah dikit-dikit. Kalau udah pelan kecepatan di bawah 20, bisa turunkan gigi 2. Lurus. Ini gak usah diturunkan. Gak usah, udah lancar. Kiri, opas hijau, kopling angkat, gas sedikit yuk, masuk.
gas. Gas pelan aja. Tahan. Oke. Nah, cukup nunggu spion lurus, aman dia putar. Lagi. Nah, cukup kalau udah belok ditahan. Kembalikan setengah, nunggu mobilnya lurus, dia luruskan. Oke, ya. Masuk. Nah, nanti depan perempatan nyebrang lurus ke depan, nanti berhenti dulu. Tunggu kanan kiri kosong baru masuk. Lurus maju lagi. Gas kurangi, tahan, kopling full. Remnya pelan. Ya, remnya lepas, kosong kanan kiri, kopling angkat pelan. Pelan-pelan aja. Jangan langsung dilepas, loncat. Dia ngangkat kopling setengah, pelan-pelan. Jadi kalau udah lancar, angkat lagi pelan, baru dilepas. Oke, lurus. Kanan lagi, dan lurus. Oke, riting pasang kiri ya. Depan perempatan Majapahit, belok kiri. Gas kurangi sekarang. Koplingnya mentok full karena mau pelan belok. Nah, rem pelan dikit-dikit. Udah pelan remnya lepas. Yuk putar ke kiri. Cukup tahan. Ikutin jalan. Tahan ya. Nunggu belok. Setir mulai kembali separuh. Lurus mobilnya. Setir luruskan. Sudah lurus. Kopling angkat pelan. Nah, udah angkat setengah. Gas masuk pelan. Kopling angkat baru dilepas. Oke, lurus. Terus masuk. Nah, masuk. Kalau ganti gigi tuh gimana maksudnya? Nah, itu tadi cek kopling mentok, gasnya dilepas, oper gigi. Terus nambah gas, suara mesin sudah mengung, tarikan sudah berat, oper lagi, nambah dari 1 ke 2, 2 ke 3 setelah suara mesin mengung atau tarikannya sudah berat. Oke, nanti depan perempatan pelosok nyebrang ke kanan, gas kurangi dulu. Lurus. Oke, masuk. Ya, riting kanan. Tahan dulu. Ya, koplingnya injak full mentok. Set. Remnya dikit-dikit, tipis maju lagi pelan. Nah, oke. Okay. Remnya lepas, putar ke kanan yuk. Nggak usah gas nih, nggak usah gas. Kopling angkat pelan. Kaki kiri angkat dikit-dikit saja. Nah, tahan. Oke, okay, kopling angkat pelan. Nah, nanti kalau pas kita belok, nyebrang, macet, parkir merayap. Nah, ini jangan pakai gas, mainin setengah kopling dulu. Kalau sudah lancar, kosong baru gasnya masuk. Ya, lurus, kopling angkat lepas. Nah, ini sudah berat tarikan kan? Kopling injak pol. Gasnya lepas, oper 3. Lurusnya. Angkat kaki kiri pelan. Masuk. Lurus, kopling angkat pelan. Lurus. Gas nambah dikit. Nah, lurus. Luruskan. Nanti depan pengkol belok kanan. Nah, riting sudah dipasang kanan, gas kurangi. Nah, tetap di dalam garis marka. Apalagi tikungan, garis markanya tidak terputus. Ini dilarang melebar ke kanan, harus kelihatan dari spion. Nah, jadi tetap di dalam. Oke, gas tambah dikit, kosong. Ya, putar ke kanan.
Tahan. Cukup. Tahan sampai mobilnya belok lurus. Udah mulai lurus, dia mulai kembali lurus. Udah lurus baru kasih nambah. Tahan. Tahan lurus. Gas kurangi, ada yang nyalip. Tahan lurus. Oke. Pertigaan gas kurangi, lurus saja, kurangi kan, nah, masuk, tahan lurus, kurangi gas, tahan lurus, masuk. Terus ya, ambil kanan ya, kita berhenti di belakang pentet. Kasih lepas, koplingnya mentok full. Nah, sekarang remnya dikit-dikit, tipis-tipis ya. Ya, kalau kita berhenti di depan kita ada kendaraan, kita masih bisa ngelihat ban kendaraan di depan kita. Bagian paling belakang masih bisa dilihat, jarak masih aman. Sekarang ngoper satu, maju sedikit, netral dulu, kiri ke depan. Oke. Maju dikit. Ya, main ekopling pelan-pelan. Dikit-dikit saja, injak lagi. Nah, habis ini hijau, nanti depan belok kanan. Nah, kopling angkat pelan. Tahan. Nah, gasnya nambah dikit, kopling angkat lagi. Nah, gas tambah yuk. Nah, pelan. Lagi, gas sedikit lagi, ditahan. Kopling pol, loper 2. Kopling pol. Ya, angkat kopling. Jangan gas, kopling angkat. Nah, kalau gas malam tahan dulu, main kopling. Ya, baru gas sedikit, tahan. Pelan dulu. Oke, so, tahan. Ya, lurus. Oke. Ya, sip, lurus. Pemotongan ranting. Oke. Lurus, masuk. Latihan parkirnya. Maju, terus rating kanan. Tahan. Nah, maju lagi. Kopling injak full, mentok. Tahan dulu. Oke. Lihat belakang kanan kosong. Depan ngedim dulu. Dim dulu, tarik arah kemudi. Itu kan ratingnya ya. Oke, nanti nunggu kosong. Mulai kanan. Remnya lepas, gak apa-apa. Oke, kanan sampai lurus di sebelah kanan sejajar dengan aspal. Putar kiri yuk. Tahan. Kembalikan lurus. Kopling full rem. Ya, berhenti. Oke, netralkan dulu. Nah, sekarang kita parkir ya. Terus deketin bodi belakang mobil dengan tumpukan mesin cuci. Nah, lurus dulu setirnya. Nanti kalau belakang sudah sejajar, kita putar kanan, masuk lagi ke teras parkiran. Di kanan diputar, masuk kanan, lihat spion kiri, nunggu mobil putih belakang kelihatan. Terus mundur lagi, lurus saja dulu. Kopling full, mundur dikit lagi. Kopling full, rem. Ya, itu belakang udah jajar ya dengan mesin cuci. Ada celah, sekarang putar ke kanan 360 derajat satu kali putaran. Terus lagi. Cukup, cukup. Sekarang kopling angkat sedikit pelan biar belok ke kanan, naik ke teras. Ya, terus mundur pelan. Dikit-dikit koplingnya. Oke, angkat dikit, ditahan biar masuk. Terus. Nah, sekarang rem. Lihat spion kiri. Itu kan mobil putih belakang sudah kelihatan ada celah. Setir kembalikan dulu. Posisi semula. Satu kali putaran lagi. 360 derajat. Lagi lurus. Sekarang mundur pelan.
biar naik ke teras ya. Terus mundur. Oke, naik ke teras. Nah, sekarang kiri sudah ada celah, kanan temboknya masih kelihatan mepet. Nah, mundur lagi, terus nanti putar kiri. Mundur lagi. Pelan. Nah, sekarang putar ke kiri. Nah, 360 derajat. Tahan, mundur pelan. Sampai mobilnya masuk, naik. Angkat pelan. Terus pelan-pelan. Nah, sampai belakang kelihatan, yuk kembalikan kanan. Lagi lurus saja, banyak kan lurus. Nah, mundur pelan. Kiri sudah ada celah, aman. Mundur. Mundur lagi. Mundur lagi. Terus pelan, angkatnya lebih halus. Nah, mundur lagi biar masuk ke teras terus. Nah, sekarang putar ke kiri 180 derajat. Lagi terus. Cukup, kopling angkat pelan. Sampai mobilnya pelan, sampai mobilnya lurus nanti. Mundur pelan. Sedikit lagi. Pelan, tinggian banget dirasakan. Angkat ditahan. Dijalanin aja. Oke, ditahan. Kopling full rem. Nah, setir kembali kanan. Ini kan belakang sudah mepet, posisi mobil masih agak menceng. Berarti kita luruskannya maju. Per satu, kiri, ini tiga, kiri ke depan. Nah, sekarang putar setir ke kanan sedikit sampai mobilnya lurus. Kopling angkat pelan. Nah, kanan dikit. Kopling full, lurus rem. Oper R. R? Ya. Nah, ini udah lurus, setelah luruskan, mundur pelan. Terus, mundur lagi, aman, pelan. Nah, mati kopling pol. Nah, lebih halus sedikit-dikit. Udah hidup. Angkat lagi. Mundur dikit. Nah, mundur lagi. Nah, dikit lagi terus. Nah, kopling full. Rem. Nah, sekarang udah berhenti, netralkan dulu. Nah, ini tiga apa? Tengah ya. Sekarang pasang rem tangannya dulu. Rem tangan tarik ke atas. Trek. Ya. Sekarang kopling dilepas, rem dilepas. Jadi kalau udah pasang rem tangan sudah nyala, kopling lepas, rem lepas, mobil udah ngelundung. Nah, sebelum matikan mesin, biar terbiasa Mbak Naswa, matikan Mbak Sewa ya. Matikan AC-nya dulu, Mbak. Ini juga ini enggak usah, enggak apa-apa. Terus kalau nyalain tip mobil matikan, kalau malam hari matikan lampu, terakhir baru matikan mesin. Nah, sekarang matikan mesin. Putar kiri, ambil kontaknya. Tekan, putar kiri. Sabut. Nah, ini yang pertama kali ya. Agak sedikit batuk wajar, namanya juga baru pertama. Oke, nanti besok tinggal ngelanyah. Oke.